Ha. Percik hawau. Dekat kamera pun ada. Okey, cepat kan Ping sampai rumah. So, ni dia dekat depan mata Ping adalah box yang Ping bawa daripada RJ Racing tadi. Jom kita tengok satu-satu apa barang yang ada dekat dalam ni. First adalah visor, lens and goggle cleaning kit. Dekat dalam kotak ni dia ada cleaning punya liquid tu and ada microfiber cloth dan juga carry bag. So ni senang ah, senang dibawa pergi ke mana-mana sebabkan dia kecil and siap ada bag sekali. And yang seterusnya adalah expanding microfiber sponge. Yang ni sama je macam sponge-sponge yang kat luar sana, cumanya yang buatkan Ping rasa macam oh my god, cantik gila barang ni. First sebab sponge dia colour pink. Kalau sponge dekat luar tu colour kuning, hijau semua tak boleh. And lagi satu, dia punya presentation packaging dia sangat-sangat cute. Presentable sangat. So Ping beli dia punya sponge. Ha. Next, microfiber polishing cloth. So ni dia. Kita kalau nak guna, kalau kita nak cuci motor ke, nak cuci motor lah kan, nak cuci motor apa semua, kita kena gunakan microfiber ni sebabkan supaya dia tak calarkan apa body, ha, dia tak calarkan body motor kita lah. So memang akan gunalah benda ni. Jadi ni adalah satu keperluan Ping beli. Ha. So yang seterusnya, tada, ha, foam fresh. So foam fresh ni macam yang tadi dekat RJ Racing tu diorang buat ada tunjuk demo kan. Dia memang berbau lemon, memang wangi sangat-sangat. Lepas tu dia tak payah susah-susah nak sental-sental, kita spray je lepas tu biar dalam 10 minit ke macam tu dia kering. So memang Ping rasa ni memang dah senang sangat lah, tak payah nak susah-susah cuci helmet kan. Jadi Ping beli and dia memang cute sangat, memang ha, tak boleh, can I move on. So seterusnya, ha, chain cleaner. So chain cleaner ni dia samalah macam chain cleaner yang lain. Dia boleh guna untuk O, X and Z ring. Ha, so dia punya packaging memang cantik sangat guys. So untuk korang yang pakai O, X, Z ring ni, ha, korang tak payah nak risau getah dekat rantai korang tu rosak kalau guna Mark Off punya produk. So, yang seterusnya adalah all weather chain loop. Okay, so untuk chain loop ni juga dia sesuai untuk O, X dan Z ring. So samalah, korang tak perlu nak risau-risau, ni selamat untuk korang punya rantai. Okay, so yang seterusnya, ha, ni disc brake cleaner. So untuk cuci disc brake ni sebenarnya korang boleh je nak cuci guna sabun ke apa, tapi risau korang punya disc brake tu calar ke apa kan. So lebih baik gunakan disc brake cleaner. So ianya lebih selamat and mengurangkan calar lah. Ha, confirm-confirm lah tak calar kan kalau guna ni. So nanti kita cuba macam mana next. So yang seterusnya adalah motorcycle degreaser. Memang cantik-cantik lah dia punya apa, bekas-bekas ni memang macam sangat-sangat wow. Ha. So motorcycle degreaser ni dia water soluble, so korang tak payah nak risau cat ke atau getah dekat motor korang tu terhakis. So sebab disebabkan dia adalah water soluble. Okay, next, fabric protect. Ha. Okay, so fabric protect, susah lah Nisha, ada banyak urut R dekat sini. So fabric protect ni dia benda ni memang Ping nak sangat sebabkan macam Ping pakai selalu je boot yang kain punya kan untuk riding. So kalau Ping gunakan fabric protect ni, dia akan jadikan kain dia jadi waterproof. So sesuai lah kalau macam selalu pakai kasut tu kan, kalau hujan kan kita spray dekat kasut, dia jadi waterproof. So tak ada nanti kaki dekat jari-jari tu rasa blender-lender macam tu kan. Okay, so ni dia fabric protect. Yang seterusnya, wah cantik kan, Pingo. So yang ni adalah fast action bike cleaner. Ni memang senang sangat, nanti korang spray dekat motor korang, tinggal tembak air je, settle. Tak payah susah-susah buang masa cuci nak sental lama-lama motor korang. Okay, so kejap lagi Ping akan tunjuk dekat korang barang-barang yang Ping beli ni efektif ke tidak ke Ping bazir duit. Yang seterusnya, okay, lepas kita cuci motor tadi, ni adalah speed polish. Ni Ping memang malas lepas cuci motor nak polish sental-sental lama-lama, jadi Ping gunakan speed polish ni untuk terus berkilat lah kan motor kan. So lepas ni kita guna tengok macam mana. Okay, so yang seterusnya, ha, yang ni dia motorcycle protectant. Okay, so untuk motorcycle protector ni, lepas kita pakai bike wash cleaner, kita pakai ni untuk dapatkan efek hydrophobic. Ha, jadi motor tu akan jadi kailis air lah. Ha, tak apa, kejap lagi Ping akan tunjuk macam mana nak guna dan efektif ke tidak barang-barang ni. Okay, so yang ni kita try fabric protect dulu. Sebelah kita akan spray dengan fabric protect, sebelah lagi tak, kita tengok mana satu
yang akan kalis air. So sebelum tu Pin nak bagi tahu dulu, kasut ni dia memang material dia memang kain, so memang akan basah kalau kena hujan. Jadi jom kita try. Kita ambil yang sebelah kiri eh. Ikut direction dia punya produk ni, kita kena lepas spray, kita kena biarkan dia dalam 30 minit and 3 kali layer. And lepas tu untuk maximum protection kena tunggu 24 jam. So takkanlah Pink nak buat video ni 24 jam kan. So hujung video nanti Pink akan tunjuk macam mana hasil dia. So kita moving on ke next product. Okay, so yang dua ni lebih kepada penjagaan riding gear. So untuk yang foam fresh ni tadi dekat kedai dia dah tunjuk macam mana nak gunakan dekat helmet. Selain daripada guna dekat helmet, dia boleh guna dekat glove, boots, jacket riding ataupun kasut. Kalau korang nak tengok macam nak guna, korang kena rewind balik lah dekat belakang. So yang ini pula, ini yang Pink sangat-sangat macam tertarik hati tu sebab dia kecil, senang nak bawa. Jadi Pink nak buka tengok macam mana saiz dia. Okay, yang ni dia gunakan untuk visor, lens and goggle cleaning. Okay, so yang ni dia kecil je, saiz 32 ml. Kecil je. Saya tapak tangan. And dia bagi sekali-sekali dalam ni. Sekali-sekali. Ni. Dia punya bag. Letak dalam ni. Sekali dengan kain dia. Okay, sangat senang. Ni memang kalau letak dekat dalam pouch bag, senang bawa lah kan. Macam ni. Settle. Bawa. Tak payah cakap ada pouch bag dalam poket pun boleh. Okay. So untuk visor, lens and goggle cleaner ni, Pink memang sangat suka sebabkan dia kecil. Kalau macam kita ride kan, macam serangga, mentadak, mentadu semua dah melekat dengan kita punya lens. So bila nak berhenti tu, kita boleh bersihkan. And cara nak guna dia pun memang senang. Macam korang spray je, spray. Lepas tu, kain ada sekali kan. Tak payahlah nak serabut-serabut cari tisu, lap dengan baju lah apalah kadang-kadang kan. So lap. And then dia bagi pula kain microfiber. Benda memang takkan calar. Tahu-tahu visor dah bersih. Settle. And then benda ni pakai sikit je. Tak payah pakai banyak. Just pakai sikit je. Umpama korang boleh bersihkan satu helmet lah. Yang ni pula produk untuk cuci motor. First Pink nak tengok dulu lah macam mana, besar mana. Dia kata expanding dia punya apa sponge ni. So nak tengok saiz dia jadi besar mana. Kita buka. Nampak dia pun dah semakin mengembang. So sekarang tengok saiz dia besar ni. Kalau kita tambah air, kita letak dia dalam, kita celup dia dalam air, apa dia jadi? Okay. So sekarang dia dah besar. Nampak macam sedap, macam kuih raya eh. Kalau pink je. Alright, so ni jap lagi kita akan guna. Ni sebenarnya sponge biasa je, tapi Pink beli sebabkan dia kalau pink, cute gila. Macam kuih raya. So first kita akan try cuci. Tapi Pink tak adalah nak cuci satu motor kan. Pink cuci bahagian part yang ni je. Nampak macam kotor ni, ada tahi cicak bagai apa semua kat sini. So kita akan gunakan fast action bike cleaner, motorcycle protector dan juga speed polish. Jom. Okay, ni korang tengok ni tahi cicak. Okay, yang ni kesan minyak kotor-kotor tangan Pink buat motor hari tu. Tu ni, ni macam tak hidung. Ni dia tak cicak dia. Ni serangga-serangga dah meninggal kat sini. So kita try cuci lah bahagian ni. Okay, so kita try guna fast action bike cleaner ni dulu. Tengok dia efektif ke tak. Tapi kalau ikut apa yang dia cakap kat sini, spray-spray je, tak payah sental. Sebelum tu dia suruh isi air dulu sampai paras tengkuk dia ni tadi. Kita goncang-goncang sikit lah. So cara dia, just spray-spray, tinggalkan beberapa minit and then bilas. Okay, so kita tunggu dulu beberapa minit. Sementara tu kita tengok chain cleaner dulu. Okay, so untuk chain cleaner pun dia kata sama je, spray lepas tu tak payah sental. So kita tengoklah dia efektif ke tidak. Wangi lah bau dia. Macam ada oren-oren sikit. Okay. So kita tunggu dulu, nanti kita cuci sekali. Okay, so jom kita bilas fairing dia ni. Okay, so kita jirus je. Oh. Alright. Kill sih. Okay.
Ha. Percik hawau. Dekat kamera pun ada. So, korang tengok ni. Memang bersih. Ha, kesan minyak pun tadi dah tak ada. Tadi dekat sini ada kesan minyak kan, korang nampak. So, kat sini macam ada contoh hidung ke apa ke tak tadi. Lepas tu, tahi cicak tu dia keras. Kena lap lah sebenarnya. Lepas tu, yang lain, serangga-serangga yang dah meninggal tu semua dah tak ada. Tapi yang dahsyatnya, minyak tu boleh hilang. Sebab biasanya minyak tu susah nak hilang kan sampai kita kena sental kan. Tapi ni pink tak payah sental langsung, dia hilang. Okay? So, bagus lah. Dah lah pink patut bagus pula kan. Ha. Jom kita tengok chain cleaner tu. Okay, so sekarang kita nak spray air. Kita tengok macam mana kotoran-kotoran tu tanggal. Kita boleh nampak keladak dah turun. Kalau korang tengok dekat bawah tu, kat lantai tu. Uyo. Okay. Memang nice gila. Korang tengok kat bawah ni, keladak-keladak macam kopi basi. So, yang dekat rantai, semua dah hilang. Rantai pun dah bersih. So, efektif chain cleaner ni tak payah sental. So, yang seterusnya kita gunakan chain loop. Lepas cuci rantai, kita letakkan chain loop dekat rantai. Ni pun wangi. Okay, so rantai dah settle. Okay. So, yang ni selepas setengah jam, Pink dah letak fabric protect ni dekat sebelah kiri kasut Pink. So, sekarang kita nak try sama ada dia betul-betul kalis air ataupun tidak. Yang ni yang tak spray eh. Okay. So, yang ni kita try dulu yang tak spray. Okay. So, dia meresap. And yang ni yang kita dah spray dengan fabric protect. Kita tengok. Pak, dia tak meresap pun. Beza betul antara dua ni. Pak, okay. So korang boleh tengok dekat sini perbezaan kedua-dua belah kasut ni. Sebelah memang dah basah, sebelah lagi tak basah. So, maknanya fabric protect ni memang betul-betul berkesan. Memang terbaik. So korang boleh belilah. Guys, so itu saja untuk video kali ni berkenaan dengan produk-produk Maof. So far memang puas hati. And yang paling penting sekali, produk ni dia memang presentable. Kalau korang dah habis guna, korang boleh just letak je dekat rak. And dia memang cantik lah, tak sakit mata memandang. So, kalau korang nak dapatkan produk ni, korang boleh pergi ke IG Racing ataupun korang boleh check dekat description dekat bawah. Pink akan tulis link untuk produk ni. So, sampai di sini saja video kali ni. Korang jangan lupa share, subscribe, like, comment, ride, and Pink. Sampai berjumpa lagi di lain video. Bye!